As you fade. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Coba lagi di Chaturga channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak. Salam sukses. Oke, okay, di video kali ini kita akan berikan informasi tentang entak jumbo ya. Jadi di sini saya awali pembukaan untuk pemberian pakan di kandang umbaran, terutama ini untuk angsa ya. Dan karena lagi waktunya makan, nanti kita akan review. Jadi di sini kita memberikan informasi tentang e, cara menstabilkan produksi dari entok jumbo secara e, rutin ya. Atau bisa dikatakan kontinu dari 11 indukan gitu. Nah, karena ini e, sedang memberi pakan, nanti kita bisa e, melihat untuk telur baru, terus telur yang dierami, nanti kita akan lihat terus kemarin udah ada yang netes 15 ekor nanti kita uh, next kita akan uh, merencanakan untuk panenan berapa ekor lagi ya jadi kita akan update untuk uh, review perkembangan dari telur jadi telur yang diarami dan telur baru ya. jadi sebelum kita ke kandang sekat atau kandang indukan untuk teman-teman yang belum subscribe uh, silahkan subscribe dulu. Like apabila teman-teman suka dengan video Catur Unggas dan tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas channel. Oke okay, dan ini udah makan semua untuk di kandang umbaran dan sebelumnya ini untuk tanahnya basah teman-teman dan udah mulai sering turun hujan. Jadi sebelumnya uh, saya mengingatkan untuk selalu menjaga keadaan kandang ya. Jadi suhunya juga harus dijaga, uh, terutama untuk sinar matahari. Ini udah masuk untuk sinar mataharinya cukup bagus. Oke, langsung saja kita ke kandang sekat, teman-teman, untuk melihat perkembangan dari telur baru dan yang diarami. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Dan kita mulai masuk di kandang nomor satu. Ini lagi makan, dan teman-teman bisa lihat untuk nafsu makan indukan cukup bagus, ya. Jadi, eh, harus dijaga, terutama untuk eh, pakannya. Itu harus dijaga untuk kualitasnya, ya, dan itu sangat penting. Dan sebelumnya, kita langsung review aja untuk telurnya dulu. Nanti kita akan eh, bahas bagaimana caranya untuk eh, menstabilkan sirkulasi dari telur ya. Oke, di sini ini udah di Rami teman-teman. Cukup banyak 1 2 3 4 5 6, ada 12. Dan kemarin udah saya cek eh, yang lain ada yang fertil, yang lainnya masih belum karena untuk telurnya ini kemungkinan ada dua indukan karena kenapa kok cuma 12 karena kemarin saya udah kirim ke Kalimantan Utara itu sekitar 13 butir jadi ini sisanya ya jadi saya ambil di kandang nomor satu dan kandang nomor dua tapi ini e, hasil dari dua induk nah itu kan ada tiga induk ya teman-teman dan ini tadi pagi udah mulai nelur lagi teman-teman nah ini ditutupin sama induknya saya tadi pagi tahu karena e, induknya udah e, masuk ke sini ya saya cek nah ini ternyata ditutupin sama induknya teman-teman ini ada satu dan ini telur baru ya jadi di kandang nomor satu e, ada dua tempat ya dan ini masih belum ada masih kosong kita cek ke kandang nomor 2 Teman-teman Kita cek dulu ke kandang nomor 2 Oke ini kandang nomor 2 Lebih banyak untuk induknya Ini kandang nomor 1 Ini kandang nomor 2 Nah ini langsung habis Tadi saya Memberi makan terus ambil eh, HP ini ya Ternyata udah habis teman-teman Itu tadi penuh untuk pakannya Dan kita lihat dulu untuk telurnya. Nah, ini kandang nomor 2 di pengeraman nomor 1. Nah, untuk induknya eh, pasti kalau ditinggal makan untuk telurnya nih ditutupin ya. Tidak hanya entok, tapi angsa juga seperti ini, teman-teman. Kita cek dulu, ini cukup banyak juga. Bahkan lebih banyak dari Kandang nomor satu di pengerama nomor satu. Jadi kita cek satu dua, ini masih satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima enam tujuh. Ini ada lima belas lima belas butir teman-teman. Dan ini juga udah e, mulai ada anakannya. Ya sudah saya cek. Jadi 12 sama 17 udah sekitar eh, 27 ya tapi nanti kita belum bisa memastikan karena kalau memastikan itu kan udah ada anakannya itu juga masih belum nampak ada yang belum nampak kemungkinan telur baru ini juga masih belum bisa 100% ya bisa dipastikan 15 ini Vertil semua, karena ini lebih dari satu juga untuk indukannya. Ini juga sisa yang kemarin saya ambil untuk telurnya. Ini di sebelah sini, ini masih belum ada. Teman-teman masih belum ada yang di sebelah sini. Ini yang dierami, eh, yang udah mau netas, ya udah mau netas ini sekitar kita lihat dulu satu dua tiga empat lima ada sebelas ya tapi yang satu ini bermasalah karena pindahan dari sana e, sisa kemarin ya bermasalah kemungkinan ini yang fix 100% tuh yang embrionya udah ada perkembangan itu sekitar eh 10 10 butir ya 10 butir kita tutup lagi jadi nanti netas yang eh, kan kemarin 15 ini nanti next kita akan eh, nunggu netasnya yang ini jadi ada 10 ya 10 yang oke okay. kita cek berikutnya nah ini untuk telur yang baru juga jadi tadi di kandang nomor 1 ada satu tempat yang baru dan ini satu tempat jadi ada dua yang diarami di kandang nomor satu 1, 1 yang di kandang nomor 2 ada dua ya, jadi continue terus ini untuk telur fertil uh, untuk teman-teman yang mungkin mau pesan jauh-jauh hari harus langsung uh, pesan dulu nanti kalau udah ada langsung dikirim tapi kalau udah dirami saya nggak mau ambil risiko ya dan di sini masih kosong tuh ini udah ada lagi teman-teman satu butir saya belum tahu ya. Nah, ini eh telur baru nih. Tadi pagi belum ada, teman-teman, dan ini udah ada satu lagi. Luar biasa. Jadi kita banyak panenan kali ini. Kalau ini masih kosong karena kemarin udah saya bersihkan habis letas. Jadi kita banyak sekali panenan ya. Uh, yang telur baru berarti ada dua tempat ya dua tiga tiga di kandang nomor satu oke okay. sangat luar biasa jadi uh, kalau teman-teman ada yang tanya kemarin gimana cara menstabilkan untuk telurnya tuh sirkulasinya nggak uh, istilahnya putus ya putus tuh selalu ada gitu uh, istilahnya nggak putus tuh nggak kosong. Jadi 11 indukan ini selalu ada terus. Nah, ini e, kuncinya di apa gitu ya. Jadi saya tekankan lagi untuk pakannya, teman-teman, pakannya. Kalau teman-teman tahu untuk pakan catur unggas tuh yang e, konsisten tuh di bekatul nasi aking, pur dan jagung. Itu saya selalu konsisten untuk tambahan itu kalau ada teman-teman bisa tambahkan untuk hijauan dan ini tadi menunya ya untuk menunya dan teman-teman bisa lihat eh, lahap sekali untuk indukannya ini habis sampai di apa itu di bawah-bawah masih dicari-cari eh, untuk pakannya ya jadi kondisinya untuk pakannya tuh hangat teman-teman hangat terus cukup alias cukup tuh dalam arti harus ekstra Jangan sampai kurang, ya apalagi yang di kandang umbaran itu juga e, kemarin itu ada tikus mati. Nah, jadi kalau induk apa itu maaf untuk angsa dan entok itu kalau kekurangan pakan itu e, biasanya kalau udah busuk untuk e, bangkai tikus itu bisa dimakan dan itu bisa menyebabkan penyakit dan kelumpuhan. Nah kemarin e, saya udah mencium baunya tapi belum ketemu gitu. Dan ternyata udah busuk sekali ya untuk tikusnya. Dan alhamdulillah masih utuh, nggak dimakan. Nah itu eh, juga eh, berhubungan dengan pakan. Jadi sekali lagi untuk pakan harus eh, selalu dijaga. Ya, kalau bisa teman-teman membuatnya tuh hangat. Terus banyak harus ada eh, dari segi karbohidrat, kalori, protein itu harus eh, ada. Ya, terus air minum juga harus dijaga untuk kualitasnya. Terus, untuk tempatnya juga, untuk yang nelur itu harus dijaga, tempat pengeramannya harus nyaman. Mungkin, ya, lagi-lagi saya udah rekomendasikan untuk memakai bak, ya, agar lebih mudah dibersihkan, lebih gampang untuk... di Proteksi dari predator semut, jadi itu saja. Untuk informasi kali ini, kita udah review untuk telurnya cukup bagus ya, untuk perkembangannya. Jadi, untuk teman-teman uh, bisa menerapkan hal ini. Jadi, berapa indukan di catur gas ini ada 11 ekor untuk betinanya dan dua pejantan, dan itu selalu continue untuk menghasilkan telur dan ya karena di catur unggas untuk marketnya di telur vertil dan anakan oke teman-teman mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi dari catur unggas channel bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur unggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Gas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Gas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. It's me.